Halo guys, kembali lagi sama saya Fauzia Pasnaman Zetra. Ulas selanjutnya, kali ini kita akan bermain kode keras cowok, kode keras buat cowok dari cewek. Kayaknya ini perbedaan dari kode keras cewek ya guys. Soalnya kode keras cewek itu nggak terlalu, kode keras cewek nggak terlalu keren. Coba kita mulai bro. Kita loading dulu. Kita okay guys, lagi loading bro. Kota besar. Katanya nih, selamat datang dari masa depan. Lo adalah seorang time traveler. Wow, kita ada penjelajah waktu guys. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Dengan kemampuan ini, lo berulang kali kembali dari masa depan untuk bisa mendapatkan pujian hati lo, si Lala. Oke, okay. Semoga kalian bisa berhasil ya bro. Oke, okay. Kita lanjut guys. Oh iya, ini kamar gue harus cepat sekolah buat ketemu si Lala. Lo bergegas mengganti baju tidur lo dengan baju seragam sekolah. Cepet ganti ke baju. Jangan mandi ya guys. Gak apa-apa lah, lanjut. Wow, pindah tempat dan di sekolah. View, sampai juga, untung gue gak telat. Wah, itu sih nanti cepet gue samperin nih. Menyapanya itu ada secara klasik ya guys. Sok kenal nanti malah pergi dia, pura-pura. Pura-pura salah orang sama aja. Coba nabrak ya guys. Duh, gubrak. Duh. Sorry guys, sengaja. Lu ngapain sih? Sengaja ya? Ya kan? Enggak kok. Sorry, tali sepatu gue tadi kelibet. Itu alasan sederhana guys. Gue didorong temen lah. Nah, ini guys adalah, dikiranya dia kenal. Oke. Okay. Sorry gue gak sengaja tadi. Apa sih, kalau ngomong yang jelas dong. Oh ya, tadi gue lagi ngejar temen. Jangan guys, nanti lagi dikejar preman. Tadi dikejar preman. Hah, kok bisa? Ya soalnya tadi gue nolongin orang yang dipalak. Karena mereka ramean, jadinya gue juga ikut lari. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Udah selamat juga. Gak jadi karena palak yang gue tolongin. Oh ya, syukur deh, berani juga ya lu. Wow. Iya dong, gue selalu membantu orang yang membutuhkan. BTW, nama lu siapa? Nama gue Lala. Lu siapa? Gue Adit, anak kelas IPA 5. BTW, 9 aja lah. Ya lah kan, berangkatnya sendiri. Lu lain kali bareng aja sama gue. Nah gini guys, nanti dia merasa aman. Emang lu biasa naik apa? Oh, gue biasanya kalau naik angkot dia malah jijik guys. Kalau jalan kaki apalagi. Coba langsung ditembak, bawa mobil. Oh iya deh, boleh kapan-kapan lu jemput gue ya. Iya lah pastinya. Asik, si Lala mulai lebih terbuka nih. Gue lanjut, harus PDKT lebih lanjut. BTW lah, gue boleh nanya sesuatu gak? Apa? Lu suka film gak? Nanti diajakin film. Lu punya tipe cowok idaman gak? Gak, coba lu punya hewan peliharaan gak ya? Lah. Gue punya. Apa? Apa nih guys? Gue memelihara biawak. Lu sendiri gimana? Hah? Biawak guys. Biawak guys. Buset, biawak. Kodok. Biasanya kodok itu, kalau kodok itu kebiasaannya cewek itu jijik guys sama kodok. Kalau kucing juga biasanya cewek itu jijik. Tapi lumba-lumba apalagi guys? Coba iguana, soalnya sama-sama reptil. Kalau gue sih hobi milih iguana. Serius. Waduh, salah jawab nih gue. Iyalah. Gue juga suka sama, saya miara biawak, gue juga miara iguana. Wah kebetulan nih lah, kapan-kapan boleh ya gue bawa iguana gue ke tempat lu.
Iya boleh. Senengnya ada yang punya hobi sama gue. Hehe, iya sama. BTW gue boleh nganterin lu ke dalam kelas sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh kok. Berhasil guys. Berhasil. Berhasil. Gila. Gila berhasil. Yes, gue berhasil juga nih bareng sama gue harus manfaat kesempatan ini. Lo kok ngelamun aja mikir apa yo? Gue lagi mikirin. Untung banget nih bisa jalan bareng sama lo. Lu kak, kok lu sama aja kayak cowok lain gombal. Lala udah muak dengan yang namanya gombal. Kepencet guys. Cepat ini udah baca. Oke, kita lanjut. Lanjut aja. Oke, kita menggunakan cara yang tadi guys. Lanjut aja guys. Lanjut aja guys, biar cepet aja. Lanjut aja guys, yang cepet. Oke, berhasil guys. Kita lanjut saja. Nah, lo ngelamun mikirin apa yo? Gue lagi mikirin. Kalau tadi beruntung, kayaknya yang ini sama yang ini, yang untung banget bareng sama lu, beruntung bisa ngobrol bareng sama lu, kayaknya sama-sama ngegombal guys. Ya kita pelajaran sekolah nanti. Oh, gue lagi mikirin pelajaran sekolah nanti nih. Emang lu suka pelajaran apa? Matematika. Oh iya, gue ada keren di depan dia. Matematika dong. Serius, Dit. Tapi kok lu, muka lu kayak gak meyakinkan gitu. Waduh, kurang aja nih. Gak meyakinkan gimana lah. Ya dari tampang lu aja kayak gak niat sekolah. Kampret. Jangan guys, kalau yang kayak lu pintar aja nanti dia marah. Jangan lihat dari covernya. Tapi yang penting hatinya. Emang hatinya gimana? Tulus perasaannya ke lu, lah. Modus lebay aja lu menyebalkan. Nah, masih terlalu cepat untuk modusin Lala. Terasa Lala. Coba lagi. Oke guys, kita lanjut. Sekali lagi ya guys, kita harus berhasil di percobaan kali ini. Jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal gimana? Kita pakai cara yang tadi. Kita pakai cara yang tadi aja guys. Terus. Yang cepat. Lanjut. Oke, kita harus. Kita harus bisa memanfaatkan momen dengan sempurna, guys. Pelajaran sekolah nanti nih. Emang suka pelajaran apa? Matematika masih sama kayak matematika dong. Terus dit. Yang tadi, waduh kurang aja juga nih. Kayaknya enggak gua serius suka seberapa sukanya sama matematika. Suka banget, jangan-jangan lu lebih suka pelajaran matematika daripada sama cewek. Waduh. Bukan gitu lah. Nah terus gimana dong? Ya kalau gak percaya tes aja. Aduh. Ya udah nih, coba ya gue tes jika. Waduh. Pas gue soal 8 lagi tuh. Aduh, apa ya jawabannya? Kan lo gak bisa. Saat bukan bohong.
Ah, makanya bro, nggak usah jago, nggak usah banyak gaya. Ya guys, segitu saja game kode keras cewek dari cowok. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.